Para ulama hadis kebanyakan yang saya kaji dari sudut syarah hadis, kebanyakan mereka menyatakan bahawa ini hadis ini sebenarnya memberi galakan kepada kita untuk dalam hidup kita dalam sehari itu kita kena bersedekah. Kita kena berinfak dan jangan ada dalam hati kita ni rasa sayang, rasa kikir, sebab dalam satu hadis kursi Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bena Adam, anfiq yunfaq alaik, wahai anak Adam, hendaklah kamu berinfak, nanti kamu akan dinafkahkan, kamu akan diberi rezeki. Siapa akan bagi rezeki? Allah Subhanahu. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Cara macam mana? Wallahu alam. Sebab tu cara ni kita tak tahu.